Inilah video yang memperlihatkan detik-detik ketika beberapa relawan yang sedang bekerja membantu korban gempa Turki Suriah ikut tertimbun bangunan yang tiba-tiba runtuh. Belum ada kelanjutan kabar dari peristiwa tersebut berapa korban yang meninggal dalam peristiwa itu. Sejauh ini ribuan bangunan termasuk bangunan perumahan dan perkantoran telah runtuh. İzmir Bolu, Özkanlar, Karşı apartmanımız, Karşı apartmanımız yıkıldı. Para pejabat juga memperkirakan jumlah korban tewas kemungkinan akan terus meningkat, karena beberapa orang hilang kemungkinan masih terperangkap di bawah runtuhan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk berita menarik lainnya.